Ngomber, ngomong berita. Ngomong berita. Bukan ngember. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan ibu negara positif COVID-19. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan ibu negara Emin Erdogan dinyatakan positif COVID-19 dengan gejala ringan, kata akun Twitter pribadi resmi presiden Sabtu 5 Februari 2022. Pasangan itu terkena COVID-19 dengan varian Omicron. Filomuza ekleyeceğimiz yeni hava araçlarıyla bu kapasiteyi 278 tona yükseltiyoruz. Yapay zeka uygulamaları. Seperti dilansir Daily Sabah, Erdogan dijadwalkan menghadiri upacara pelantikan di Zonguldak, Turki Utara pada hari ini, tapi kehadirannya dialihkan ke konferensi video pada hari sebelumnya. Kami bertugas, kami akan melanjutkan pekerjaan kami dari rumah. Kami mohon doanya, tulis Erdogan melalui akun Twitternya. Filomuza ekleyeceğimiz yeni hava araçlarıyla bu kapasiteyi 278 tona yükseltiyoruz. Yapay zeka uygulamaları filomuza ekleyeceğimiz yeni hava araçlarıyla. Sejak awal pekan ini, Erdogan memiliki agenda yang padat, antara lain menghadiri rapat tugas guru, rapat kabinet, dan rapat badan pengusaha di ibu kota Ankara. Erdogan juga bertemu dengan delegasi Lebanon yang dipimpin oleh Perdana Menteri Najib Mikati pada Selasa lalu dan mengunjungi Ukraina bersama anggota kabinet dan jurnalis untuk kunjungan resmi selama 2 hari. Selama berada di Kiev, Ukraina, Erdogan juga bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan pejabat pemerintah terkemuka lainnya. Dalam konferensi pers sebelum berangkat ke Ukraina, Erdogan tampak terlihat lelah dari biasanya dan berbicara dengan suara parau, serta sempat bersin saat menyampaikan sambutannya. Mesela biz ülkemizin eğitim altyapısını sınıflarıyla, öğretmenleriyle, ücretsiz ders kitaplarıyla yakından takip edecek bir sistemi de kuruyoruz. Eğitim verdiğimiz 100 bin vatandaşımızla orman yangınlarına müdahalede önemli bir gönül. Untuk diketahui, Erdogan sebenarnya sudah menerima dosis vaksin COVID-19 sebanyak 3 kali. Hal tersebut diakui oleh Erdogan sendiri ketika diwawancarai oleh stasiun televisi TRT. Ia menerima dosis pertama di bulan Januari 2021, dosis kedua di bulan Februari, dan dosis ketiga di bulan Maret. Walau begitu, Erdogan tidak menyebut jenis vaksin apa yang ia terima, apakah Sinovac ataukah Pfizer yang keduanya dibeli oleh Turki. Langkah tersebut pernah menjadi sasaran kritik karena ia dianggap tidak sensitif. Di saat warga Turki masih kesulitan menerima satu dosis vaksin COVID-19, Erdogan malah sudah menerima 3. Dan di bulan Erdogan menerima dosis ketiga itu, warga Turki ketika itu yang sudah menerima dosis pertama harus menunggu hingga 12 pekan. Gönüllü gücü oluşturuyoruz. Filomuza katılan